momen yang sebenarnya dilewatkan oleh bapaknya anak-anak gitu loh, yang sebenarnya aku harapkan sih dia bisa lebih peka ya gitu loh, karena kan mau gimana pun juga anakku tuh kecil-kecil mbak, 6 tahun sama 8 tahun belum cukup dewasa untuk bisa mengerti kalau oh papa tuh sibuk di setiap pernikahan, gak ada yang menginginkan perselingkuhan ya gitu loh, karena begitu perselingkuhan terjadi itu kan merusak komitmen antara kedua belah pihak. Tapi kalau kakak sendiri pernah gak punya momen kayak memergoki atau misalkan sebelum menikah pun pernah merasakan hal seperti itu? Sudah lewat lah ya, kayak gitu-gitu ya, pastinya feeling seorang istri pasti kan selalu, bukan selalu sih, hampir ya, hampir benar gitu loh. Jadi semua bukti kan semuanya udah lewat lah, udah menjadi bukti di pengadilan. Tapi kakak dengan sekarang itu takut gak sih kak dengan laki-laki, maksudnya agak-agak trauma gitu memilih pasangan untuk sekarang? Kalau sekarang sih iyalah, pasti kan aku akan lebih memilih, bukan trauma ya. Sekarang yang lebih aku pikirin justru mentalnya anak-anak. Itu gimana kak caranya? Kayak dulu biasanya bareng-bareng, sekarang sudah enggak. Itu anak-anak pernah cerita nggak, kok bisa sih nggak ada apa-apa gitu, pernah kayak gitu maksudnya? Ya kadang nangis gitu, jadi kalau anak nangis aku jadi ikutan nangis ya kan. Tapi mengajarkan anakku memang harus menerima kenyataan. Aku tahu itu sulit, tapi ya nggak apa-apa gitu.